Setiap pasangan suami istri pasti menambahkan proses berkembangnya si buah hati. Hal ini sedang dialami oleh pasangan suami istri Roger Danuarta dan Cut Ratu Meriska. Perempuan yang akrab disapa Cut Meriska itu memperhatikan dan menikmati setiap momen perkembangan anaknya yang tumbuh dengan sehat dan pintar. Cut Meriska pun mengungkap bahwa ia bekerja sama dengan suami untuk merawat si buah hati. Lantas bagaimana mereka membagi waktu antara bekerja dan merawat anak? Belajar jalan, lagi nunggu Kiki, doain semoga menjadi anak yang sehat dan pintar. Senang banget lah jadi lebih dekat sama anak, karena kan lebih banyak waktu sama anak juga. Terus jadi tahu juga proses anak tuh seperti apa. Memang itu juga yang diinginkan sama suaminya. Mungkin sampai anak sudah mulai bisa jalan dan ngomong kali ya, jadi lebih bebas. Kalau sekarang ini masih sama anak dulu. Mungkin kalau anak udah mulai gedean, mulai bisa ambil kerjaan. Kacut tuh? Enggak juga sih, ini lagi jalan film juga sih. Cuma emang kita ngambilnya harinya gak lama, cuma 6 hari, 5 hari, cuma segitu aja nih. Project juga lagi syuting juga. Kacut? Ya alhamdulillah tumbuh menjadi anak yang sehat, pintar. Ya apa ya, lagi belajar jalan juga. Lucu sih, umur-umur segini lagi lucu-lucunya gitu. Udah tahu ditinggal, udah tahu, udah mengenal. Mas Terus, Roger, karena pengalamannya kemarin. Suami kan maunya anak itu tidur selalu sama suami. Terus maunya juga anak bareng terus. Jadinya, kalau suami emang banyak banget sih peraturannya ketimbang aku buat anak ya. Jadi, ya seru aja sih, gak ada ngerasa capek ataupun gimana-gimana sih selama jalaninnya dengan enjoy, happy. Apalagi kalau kita capek atau sakit ngeliat anak, kayaknya udah diobatin lah gitu. Bagi tugas sih, bagi tugas misalkan jam berapa aku bagian ngurusin, jam berapa suami, atau misalkan kayak suami hari ini kerja, aku berarti malam yang ngurusin. Ganti-gantian gitu sih. Kalau dua-duanya kerja ya ganti-gantian, jam berapa. Jadi dibawa keluar-keluar? Belum. Belum berani, ntar deh. Tapi emang udah menurun ya, karena udah banyak yang vaksin.